jadi hari ini terap masih tutup. Oh, banget dua. Area ke bawah arus. Bye bye. Jadi hari ini aku mau pergi ke Bali dan ditemenin Ayu sama Cam. Ya, wah. Kayak dia belum tidur ternyata sama kayak aku. Kita lagi ngantri. Ya kalau ini oh iya ya bawaan gue. Paris Fashion Week. Mau Paris Fashion. Untung balancing gue bang. Kalau nggak sakit sih enggak ya, malu. Malu, malu. Coba lagi rame banget. Ini bawaan aku sendiri doang, 3 koper. Ayu cuma 1. Kok bisa sih? Kalau gue nggak bawa sepatu, gue cuma bawa kepin doang deh kayaknya. Oh ya, ini aku bawain baju buat orang lain juga. Males repot ya. Jadi buat kalian yang suka overpack kayak aku, ada tipsnya. Pakai barang-barang terberat kalian. Jaket, sepatu, boots. Walaupun sebenarnya nggak nyaman kali ya, tapi daripada berat kan pakai aja. Udah banyak banget sih. Overpack aja ada tips. Itu tips sebenarnya jangan overpack ya. Nah, tipsnya itu harusnya. Solarianya pindah ke sini. Halo, akhirnya sudah ada rombongan kedua. Ada Vira, ada Anggi, ada Ao. Hai Anggi, Vira, Wawo. Wawo nempel apa deh, stiker? Stiker apa? Bawa berapa koper? Aku sendiri yang gede, nanti dibawain Cam, setengah-setengah koper Cam udah gue. Halo. Pantes berat ya, say. Gue gak muat semuanya dia. Ada yang gue kabinin yang kecil. Ya, maafin gue. Isinya punya Ibu Vira ternyata. Itu udah apaan dia di ini? Stiker. Begitu mukanya. Jadi aku sama Ayu sekarang misah karena Vira mau ngajakin Ao ke Bali apa jadi? Safari. Bali Safari. Nah kan kayak gue mau ngapain lihat binatang. Jadi akhirnya kita mau jalan-jalan, mau coba-cobain makanan yang daerah-daerah Uluwatu soalnya nanti mau ke pantai yang daerah situ juga. Ya udah, kayak gitu deh hari ini kegiatannya. Udah nyampe di Palmila, ternyata masih tutup, pinter banget. Karena bukanya itu jam 12 kalau weekdays, kalau weekend baru jam 11. Jam 1, sorry, kalau weekend baru jam 11. Jadi kita ke tebing dulu cari foto. Kalau di pantai ini kan dia banyak kayak tebing-tebingnya gitu ya, view-nya. Terik banget, ya untung ada ibu manajer yang mau bantuin konten. Apa ya? Iya, boleh, biar disin. Lucu loh masnya ini loh. Tuh. Ya gelap lagi. Kebalik. Iya ya, Bun. Nah, tuh. Cheers. Cheers. Padahal mocktail gaya abis. Kita pesan nachos sama chicken wings. Enak banget. Kedua.
sekarang kita lagi ada di Gooseberry. Ini udah balik lagi ke Uluwatu dan tempatnya lucu banget. Gap banget, udah langsung nyariin spot di barnya ya. Oke deh, foto-foto dulu. Bagus banget ternyata, dan kita nggak pernah dengar, mungkin kita yang kudet kali ya. Bagus. Jadi tadi itu tuh ternyata private area, pantesan bule-bulenya ngeliatin kita. Tapi ternyata kalau ke bawah boleh kok. Jadi sekarang kita mau lihat di bawah, katanya masih ada tempat lagi. Jadi ternyata di bawah itu kosong, udah gak dipakai lagi. Dan naiknya ngos-ngosan abis. Jadi kita langsung minum lagi yang banyak. Dan gak tau lagi sih kayaknya mau kemana. Soalnya tadi tuh pengen ke Pantai Suluban, cuman itu kan dia turunnya lebih banyak lagi ya. Jadi kita turun sedikit aja udah capek banget. Jadi kayak mulai wondering apakah aku kuat turun ke bawah sana. Tapi pengen foto, gimana dong? Sekarang kita mau nekat coba turun ke Pantai Suluban. Yuk, maaf ya yuk, okay. Ngikutin ke BM-an gue hari ini. Ganggu banget ya gue pakai backpack. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Ayo sepatunya ke bawah arus. Ke bawah arus, kasihan. Makasih Ayu. Jadi tadi tuh kita fotonya rada ngasal ya, say. Kayak cekrek-cekrek, udah yuk, cekrek-cekrek, yuk itu ombaknya kenceng apa enggak. Padahal enggak, cuman aku emang parnoan juga suaranya, dan kayak parno tapi pengen gitu. Jadi ya sudah. Sebenarnya tuh kita bisa cek ketinggian ombak sebelum berangkat, tapi kita gak kepikiran ya, yuk. Emang bisa? Bisa waktu surfing. Belinya tuh ngecek dulu gitu loh yang bagus jam berapa. Tapi gue baru inget sekarang. Sudahlah ya. Jadi kocak banget sih kalau ada behind the scene-nya. Kalau ada abang-abang itu, gue udah gak tahu kemana deh. Tadi ada beli-beli yang baik banget ya, kayak tour guide ya. Ya gue tuh udah patung. Ya ampun. Ini harus ada nih sendal kita tadi. Iya. Sekarang kita mau ganti baju pulang ke villa. Akhirnya ke villa. Dari pagi kita belum ke villa. Tapi hebat loh kita. Tapi gue bangga banget sama Ayu hari ini. Empat tempat. Bener-bener parah. Bener-bener bersemangat bantuin bikin kontennya. Tanggung ya, saya lagi di Bali. Iya, ini kita buru-buru ke atas sebelum maghrib sih. So ya, bye-bye. Kita berhasil naik ke atas sebelum maghrib. Tapi asli kita ngos-ngosan banget. Mana mobilnya tuh yang merah. Naik lagi dikit. Orang-orang tuh pada... Gak ada yang sengos-ngosan ini ya? Gak ada yang bawa anak padahal. Jadi lap banget. Gue butuh minum. Gimana mau kena sepenida yang bau, gak mungkin ya sih? Nah, itu jalannya itu, lebih parah coy. Kan itu kan, itu foto di bawah kan? Gue gak yakin sih. Itu lebih parah lagi ya. Jadi udah nyampe di villanya. Tadinya mau house tour tapi ribet banget, jadi gak usah ya guys. Sekilas aja nih, udah capek banget abis ngejar-ngejar. Abis ngejar-ngejar sepatu nih. Ada Anggi, ada Syam lagi ngaso. Aku lagi ganti baju ya?
lagi pupup di dalam. Ya udah, pokoknya day one kita kayak gini. Besok kita pagi-pagi pergi lagi. Ini dari tadi kita naik tangga yang kayak kesuluban kemarin, dan Syam bawa AO plus peralatan kamera. Gila keren banget.